Jadi dengan adanya program seperti ini, yaitu program seperti ini, jadi setidak-tidaknya ada beberapa beberapa input, ya, beberapa input yang output yang saya akan bagi. Ya, besok kalau boleh, besok kita pagi kita buat apa ni? Kita buat apa ni, soal jawab. Jadi soal jawab, you serahkan, you buka kat saya, dan saya akan bagi penuhi apa yang you rasa. Contohnya, coach, saya punya smash tak berapa bagus lah. Smash yang mana? Smash ada 108 jenis. Smash yang mana? Okay, smash sebenarnya smash yang terbang. Daripada sini kita terbang overhead. Yang itu. Macam mana nak buat tu? Saya boleh ajar. Macam mana saya nak betulkan saya punya pernafasan? Pernafasan selalu terganggu. Nafas tak ngam, tak sedap dan sebagainya. So, macam mana nak latih nafas? Macam mana nak latih footwork? Iaitu kita punya rentak dan sebagainya. Besok, simpan. Cari soalan, saja tanya kat saya akan jawabkan untuk orang. Setuju? Boleh? Boleh. Okay. Dan besok kita akan tunjuk apa ni, sedikit cara main double, double atau mixed double. Lepas tu nanti sebelum kita majlis penutup, kita main sekali lagi macam ni, main. Dan juga apa ni, soal jawab, lepas tu kita habis. Itu banyak soalan saja je, bagi dia. Besok bila saya tanya soalan, tanya aja apa saja. Okey, untuk mendapatkan satu kefahaman daripada apa yang saya nak jelaskan. Nanti korang faham lah. Okey. So macam